Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, bunda-bunda semua, dimanapun berada, semoga sehat selalu ya bunda. Di sini kita menunya bakso ya bun. Saya mau bikin bumbu kuahnya bun, yaitu bawang merah, bawang putih, kemiri kita goreng bun, jangan sampai gosong ya bunda ya. Jadi kita aduk-aduk begini bun, biar tidak gosong, biar tidak pahit bun. Kalau sudah matang ya bun, kita angkat, kita tumbuk bun, kita ulek ya bun. Ini saya tadi sudah rebus daging, tetelan sama tulangnya ya bun, sudah mendidih. Kita masukkan bumbu yang sudah diulek tadi ya bun, kita aduk-aduk bun. Ini di kompor yang satunya saya rebus mie bun. Nah ini lombok bun, yang sudah saya rebus dengan satu bawang, lalu ditumbuk buat sambal. Nah ini bunda, jangan lupa ditambahkan garam, penyedap rasa, sesuai selera bun. Nah ini hasilnya, dan ini pelengkapnya bun, ada sawi, ada buras, ada mie. Ya ini saya mau bikin buat suami saya ya bun ya. Lah ini bun, kita kasih sambal, kita kasih sambal yang banyak, kita kasih jeruk nipis bun. Lah ini saya bikin buat saya. Saya sedikit saja ya bun, karena kalau habis masak itu rasanya sudah kenyang ya bun. Lah ini saya kasih sambal, saya kasih saus yang banyak ya bun ya, panas-panas ya. Kita aduk-aduk, kita rasain bun, kurang garam ke tidak. Habis itu kita bawa ke teras sore-sore, di sini sekitar jam 4:30 bun, di Sorong Papua Barat ya bun. Makannya dikasih ram. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.